Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat YouTube. Selamat datang kembali di channel Ilyaspedia. Hari ini kita akan membahas topik yang sangat relevan untuk bulan suci Ramadan, yaitu tips-tips sehat selama berpuasa. Pertama-tama, mari kita mulai dengan beberapa tips kesehatan umum yang bisa membantu kita menjaga tubuh tetap bugar selama bulan puasa. Tip pertama adalah pastikan kita sarapan yang sehat dan bergizi saat sahur. Makanan sehat seperti oatmeal, buah-buahan, dan sayuran akan memberi energi tahan lama dan memperlambat proses pencernaan. Tip kedua, jangan lupakan pentingnya untuk tetap terhidrasi. Minumlah setidaknya 8 gelas air putih antara berbuka dan sahur untuk menghindari dehidrasi. Selanjutnya, mari kita bicara tentang rutinitas olahraga selama bulan puasa. Meskipun kita tidak bisa berolahraga dengan intensitas yang sama seperti biasanya, tetapi tetaplah aktif dengan berjalan kaki ringan atau melakukan yoga. Bagian ini sangat penting. Mari kita bahas bagaimana memilih makanan yang tepat saat berbuka puasa. Hindari makanan yang berlemak dan berkalori tinggi, dan pilih makanan yang mengandung karbohidrat kompleks, protein, dan serat. Terakhir, tapi tak kalah pentingnya, adalah menjaga kesehatan mental dan spiritual kita selama bulan Ramadan. Gunakan waktu ekstra ini untuk berintrospeksi, berdoa, dan merenungkan makna puasa. Itulah beberapa tips kesehatan sederhana yang dapat membantu kita menjalani puasa Ramadan dengan lebih baik. Semoga informasi ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk konten-konten bermanfaat lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.